Pemirsa, pesawat Garuda Indonesia Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan GA-618 tergelincir di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat yang membawa 144 penumpang tersebut tergelincir hingga keluar landasan. Pesawat rute penerbangan Jakarta-Makassar tergelincir dan keluar landasan pacu di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar. Diduga insiden ini akibat cuaca buruk saat pesawat mendarat. Saat kejadian, pesawat membawa 144 penumpang dan 8 orang kru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kecelakaan sempat menimbulkan kepanikan. Saat ini seluruh penumpang dan kru pesawat telah dievakuasi, namun pesawat masih berada di ujung landasan pacu Bandara Hasanuddin. Pesawat sempat keluar dari landasan pacu sejauh 10 meter sebelum akhirnya roda depan pesawat tergelincir di rumput. Peristiwa itu berlangsung saat hujan deras dan angin kencang di Makassar. Begitu. Ya, situ motor kan.